أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

Semoga semakin dilimpahi barokah dan dikaruniai istiqomah oleh Allah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini amin. Thumma qala nulitawu sapa an-nazimu kayna nazim. Ya, orang yang membuat nazim ini kemudian melanjutkan nazamnya rahimahum mukamlasi nazim sapa Allahu Allah tawuh ing wa ba'da hamdi ya fahaka sohi mangzumatan tufidu fin nikahi wa ba'da hamdi lan ing dalem sakwuse muji ingsun fahaka mongko poso posiro sohi kanca ingsun hi kanca ingsun mangzumatan ing nazom to perkoro kang ten nazomake tu vidu kang maitai opo mangzuma fin nikah yang dalam babakan nikah apa yang dikatakan ke nazim atau lanjutan nazom ini maka setelah aku melantunkan pujian kepada Allah maka wahai sahabatku ambillah pelajaran dari nazom ini yakni nazom yang menerangkan tentang pernikahan Qala dawu sopo jama'atun kumpulan min ahli ilmi saking ahli ilmu ya para ulama mengatakan atau berpendapat hiya utawi wa ba'da iku faslul khitabi faslul khitab maksudnya faslul khitab itu adalah memisahkan khitab pemisah dari satu rangkaian penyampaian pada penyampaian. kemudian untuk masuk pada penyampaian yang betul-betul baru dan berbeda <coughs> ini pemisahnya Bapak pakai bapak tuh nah biasanya bapak tuh amma pak bapak tahu bapak hamdi nah ini menurut Para ulama ya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa Wapakda Atau ada kalanya Amma Pakdu Adalah Faslul Khitab ya. Yang memisahkan Antara satu penyampaian Dengan bab penyampaian yang lain Alladhi rupani Faslul Khitab Utihi kangtin Paringi ing alladhi Sopo Dawudu alaihi salam Nabi Dawud alaihi salam yang mana wabaktu ini adalah satu kalimat ya, yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam indaha usrampung nopo jamaah ini menurut para ulama waktu lifa Lanten sulaya aki opo fi awaliman kawitani wong takal lama kang guneman man biha kelawan wabaktah wal asharu tawi kaul atau pendapat kang paling masyhur ikwan nahus ya, awaluman ikut Dawudu Nabi Dawud alaihi salam ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa yang pertama kali mengucapkan wabakdu sebagai faslul khitob Menurut pendapat yang paling masyhur sesungguhnya orang yang pertama kali menggunakan kalimat wa ba'da, atau wa ba'du, atau amma ba'du ini adalah Nabi Dawud alaihi salam. Ini kaul yang paling masyhur. Wa lan ono sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono iku yastamiluha ngelako age jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing waqta fi khutbatihi ing dalem khutbahin jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairiha lan liyan ya khutbahin jeng Nabi nah dan bahkan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat wa ini atau amma pak ini di dalam khutbahnya khutbahnya beliau dan juga di pidato-pidato yang lain ceramah yang lain selain khutbah beliau wahyu tawi wapakda iku kalimatun kalimat yukta kang den teka ake kalimat lil ing krono kanggo pindah min uslu bin saking dalan siji la akhoro maring uslub kang weneh wabak dua atau wabak ini ialah sebuah kalimat yang dihadirkan digunakan untuk perpindahan dari satu uslub ya satu redaksi pada redaksi yang lain satu penyampaian pada penyampaian bab yang lain. Watakunu lan ono pawa pakda ono iku maa amma. Ya, kadang ada kalanya ditambah amma jadi amma pakdu atau amma pakda. Nah, pakdau maksudnya. Biduniha tur turyo kelawan tanpa amma ada juga yang tanpa amma tanpa amma ba'd atau tanpa atau tiba ba'd. Kama kaya keterangan atau kaya barang huna kang ana ing dalam kene nazom. kalau di sini nazomnya wa tanpa amma. Ai wa dama, maksudnya apa? Tekesi lan ing dalam sakwuse barang takodama kang wus dingin apa? Bayanima minal basmalati saking moco basmalah walhamdulillah tilan moco alhamdulillah wasolatilan sa'wuse moco sholawat ala nabi yang jeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fahaka mongko ngala posi rosohi he koncoingsun ingsun ay fakhud tekesi mongko ngala posi posi sohibi duh konco ingsun ini maka maksudnya wapak dama takut dama ya wapak hamdi ini maksudnya wapak dama takut dama artinya dan setelah apa apa yang telah dituturkan di depan termasuk diawali dengan basmalah kemudian hamdalah kemudian membaca sholawat maka kemudian langsung intikol pindah fahakal sohi maka ambillah wahai saudaraku pelajaran fakhudh ya sahibi fa mongkau mongko utawi lafat iku munada iku munada murakhamun munada ala iskauti harfin nida yang ngatasi gugurake huruf nida jadi enggak ada ya sahibinya enggak ada jadi fasohi sahi wa qawluhu tawi tawi nazim dzim rupani tawuh mangdzumatan urju zatan tegese nazom atau mangzumah kang bahar rojas gitu ya nazom atau mangzumah kang bahar rojas ya, pakai lagunya lagu bahar rojas Tufitu itu kang maida urjuza fin nikah yang dalam babakan nikah Ay, fi Tegese zawjaini tekesi nerangake yang dalam piro-piro hae jejodohan loro atau suami istri. Wamalan barang ya tahan laku kang kumantungan nopo ma kelawan mengkono mengkono hukuk izaujain. Bayani ma ya tahan laku bidalik min ada biduhuli saking biro biro toto kromoni atau ada biduhul manjing maring nikah. Nanti ada kalanya tuhul ini juga yang dimaksud adalah Cima, nah, tapi kalau di sini dilihat dari runtutan dhol ini, orang yang akan memasuki sebuah pernikahan, memasuki kehidupan yang baru, gitu, mahalikai rumah tangga, walwali mati, lan walimah, ya, resepsi pernikahan, walwat ilan cima, wa kai lan, lan toto corone cima, wati. Wahai dalika lan liane mengkono mengkono kang tinutur min adabid dhuhul wal walimah wal wati wal kayfiyatihi wahai rida -wa... lan liane kape. Thumma an nan nikah ilahhirhi wallahu alam bisawab ini akan kita lanjutkan ya pada kesempatan ngaji berikutnya insya Allah amin ya robbal alamin alhamdulillah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga bermanfaat. اللهم صل على سيدنا محمد